Guna meringankan beban masyarakat kecil akibat kenaikan harga BBM, Harta Graha Peduli bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan menggelar pasar murah di berbagai wilayah. Pasar murah ini akan digelar di lebih dari 1.700 titik lokasi di kabupaten kota seluruh Indonesia dengan besaran subsidi lebih dari 50% dari harga normal. Bahwa kami peduli kepada acara pembukaan pasar murah ini juga dihadiri Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Yudi Krisnandi, CEO Mayapada Group Gatot Tahir, serta beberapa undangan penting lainnya. Sekitar 1.300 paket sembako senilai Rp60.000 yang berisi 2 kg beras, 1 liter minyak goreng, 1 kaleng susu kental manis, dan 3 bubur instan akan dijual seharga Rp25.000 per paket. Mekanisme penjualan barang pada pasar murah ini menggunakan kupon agar penjualan tepat sasaran. Saya kira apapun keputusan pemerintah, kita wajib dukung dan amankan. Nah, kontribusi mendukung dan mengamankan yaitu adalah ya kita punya program sembako murah sesuai dengan produk-produk yang kita bisa ajak kerjasama dengan pihak Indofood, ya udah kita kerjakan. Ini sebagai komitmen kami sebagai pengusaha, sebagai swasta nasional untuk berpartisipasi dalam menyukseskan program pemerintah dan juga ikut menyukseskan pemerintah dalam rangka program kenaikan BBM. Karena itu memang sudah menjadi keputusan pemerintah dan kita harus amankan. Pasar murah ini mendapat apresiasi dari Menteri Perdagangan Rahmat Gobel. Menurutnya, kerjasama ini merupakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok. Oleh Harta Graha yang sudah dilakukan selama 25 tahun berturut-turut. Dan tentu pemerintah menyambut baik. Program-program dilakukan oleh perusahaan-perusahaan bagian daripada kegiatan CSR-nya. Ada concern dari perusahaan-perusahaan yang melihat bahwa ada masalah dan bagaimana perusahaan bisa ikut membantu dengan mengisi pasar-pasar ini sendiri untuk bisa membantu masyarakat. Ya. Pelaksanaan pasar murah di Kemendag ini merupakan pembukaan rangkaian pasar murah di 7 lokasi wilayah DKI Jakarta serta beberapa wilayah lain di seluruh Indonesia.